Selamat datang di channel saya, Estraon. Oke, di video kali ini saya akan bagikan video pembahasan seputar aplikasi Terabox. Dan di video kali ini saya akan membagikan pembahasan kepada kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi Terabox ini. Nah, jadi untuk aplikasi Terabox ini adalah aplikasi penyimpanan tambahan untuk kalian bisa gunakan sebesar 1024GB secara gratis. Nah, konsep kerja dari aplikasi Terabox ini adalah seperti mirip-mirip dengan Google Drive. Jadi kalian bisa mengupload file-file atau file atau foto atau video kalian di aplikasi Terabox. Nah, setelah itu kalian tinggal hapus saja versi aslinya, file aslinya di HP kalian, sehingga ruang penyimpanan kalian itu bisa menjadi lebih kosong atau lebih ruangnya tersisa ya, sehingga kalian tidak memiliki penyimpanan yang penuh lagi. Nah, jadi di sini kalian bisa menyimpan foto, gambar, video atau file ataupun musik kalian di aplikasi ini. Dan caranya itu cukup simple. Buat kalian yang baru mampir, silahkan kalian klik tombol like dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara tutorialnya. Dan di sini untuk cara menggunakannya cukup simpel. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Teraboxnya. Dan di sini ada 5 buah menu di bawahnya. Menu yang pertama adalah menu beranda seperti ini. Kalian bisa lihat untuk ini promosi Terabox premiumnya. Dan di sini ada yang sudah kita kerjakan di aplikasi Teraboxnya. Di sini saya sudah menyimpan banyak sekali gambar, untuk video belum, filenya baru 3 dan musiknya masih belum. Dan sini juga untuk fitur-fiturnya di sini kalian bisa lihat di bawahnya masih banyak ya. Lalu menu yang kedua ini adalah menu untuk kalian bisa menyimpan ya. Di sini ada file-file yang sudah saya simpan secara manual. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan mengupload foto atau video kalian itu secara manual ataupun otomatis. Nah, untuk yang manual kalian bisa klik icon plus seperti ini, kalian plus. Nah, lalu di sini kalian pilih mau upload yang mana, mau foto, video, dokumen atau bahkan folder dan radar. Nah, contohnya di sini saya mau mengunggah foto ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja salah satu foto yang ingin kalian unggah. Saya contohkan saja foto yang ini saja. Nah, jika sudah kalian klik bagian unggah. Nah, maka dia foto tersebut akan diunggah atau diupload ke Terabox ya. Di sini kita tunggu. Nah, ini dia yang paling bawah ya. Nah, yang paling bawah ini adalah foto yang baru saja kita upload. Nah, jika kalian ingin mendownloadnya, kalian tinggal klik gambarnya. Nah, lalu di sini ada klik logo unduh, kalian klik unduh dan sini unduh ke lokal ataupun as offline. Sini pilih saja ya, di sini contohkan saja unduhnya unduh ke lokal. Nah, maka dia akan tersimpan ke galeri kalian. Nah, jadi buat kalian yang baru saja upload ke Terabox dan setelah itu foto atau file aslinya di HP kalian itu kalian hapus, kalian bisa kembalikan dengan cara yang tadi. Nah, untuk menu yang ketiga ini adalah gambar-gambar yang berhasil kita upload. Untuk yang keempatnya adalah video yang kita upload. Nah, ini belum saya upload videonya. Dan sini ada fitur-fitur yang kelima ini, fitur-fitur atau promosi dari aplikasi yang mungkin bisa kalian gunakan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran ataupun pendapat seputar video ini ataupun seputar channel ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching and see you on next video.